Paling Keren. Hai guys, kembali lagi di Cepang Ken. Oke guys, dalam video kali ini kita akan main game Rowdy Wrestling dan kita akan mendapatkan medali emas di Soul Car. Oke, langsung aja kita tap to play. Tapi sebenarnya kalian melihat video ini, lebih baik kalian tekan tombol subscribe, like, comment, and subscribe di channel Kota Fine Ken. Oke, langsung aja kita di gold. Kita pakai blast masih. Oke, lawan pertama adalah bos di medali perunggu. Oke, langsung aja next. Aku siap. Iya, astaga. Itu bisa tadi. Kok tambah keras ya? Astaga, kalah dua kali. Gak apa-apa, pokoknya kita menang. Astaga. Oke, kita kalah di awal-awal. Oke, soal karir. Kita juga harus berhemat. Wah, oke, kita akan mulai lagi. Pada waktu itu kita menang. Berarti ini damage dari Mas Aryo ini semakin keras. Ya, kena om. Oh, langsung. Oh shit, wow, ternyata kelemahan dia tuh di dada kayaknya. Sor, aku imbangin menjadi satu sama. Langsung aja. Aduh. Ya, dibuang. Gak apa-apa. Slow. Sip. Ya Allah, salah arah. Wow, pukulannya terlalu keras. Yang menyebabkan Mas Rio ini jadinya gitu. Jatuh. Noob. Tapi kita gak boleh ngece pemain komputer. Dia juga lumayan barusan kita kalah. Oke, langsung aja kita melawan Pau Powell. Panjangan namanya. Pau Powell. Bukan, langsung aja Valentine. Iya, kena om. Wow, langsung aja serangan kepala, dia langsung pusing. Iya. Apa sih? Iya, kena om. Wow, Valentine pakai 3 3 point. Langsung aja nggak ngasih kesempatan. Oke, sekarang kita akan melawan Mr. Excellent. Oke. Kita harus fokus. Yaelah. Iya, astaga. Dia jatuh sendiri. Dia lama kayak dorong loh. Wow. Ternyata kita kalau ditendang bagian kepala, kita langsung pusing. Oh, kena om. Kan. Wow. Destroyer finish him. Apa maksudnya dari penonton itu? Go. Iya. Masih. Iya. Oke, kita sudah menduduki skor 2-2, tinggal satu skor lagi. Ini pertandingan yang menentukan. Oke, langsung aja Fine Cam mendapatkan 3 skor. Tapi sayang kita tadi kalah 2 kali. Enggak apa-apa. Oke, sekarang kita akan melawan Angry Peter. Wow, dia berotot. Maksudnya dia terlalu six pack. Tapi aku suka yang kayak gini. Gak bisa. Iya, aku juga ikut jatuh. Ya, astaga. Oh, iya, sip. Iya, gak ngambil itu. Ayo, astaga. Woi, belum siap, woi. Wow, aduh, kita jatuh. Oke, gak apa-apa. Iya, kena kamu bagian kepala. Oh ya, kampusing dan jatuh. Tinggal satu poin lagi, kita akan menang. Ya, dan kita menang. Kita gak usah ngabiskan darahnya, kita tinggal jatuhkan aja. Kita berhasil. Lanjut 3-1 barusan. Dan kita akan melawan Horoscope. Kenapa kok gosok-gosok ini kutok ya? Iya, langsung. Iya, astaga. Oh, ternyata kukira aku yang kena. Eh,
Astaga. Oh, dia kompor. Oke, gak apa-apa. Tapi aku yang menang. Kamu kok lari-lari? Tuh. Wih, aku pusing tapi musuhnya jatuh, aku yang menang. Iya, kena kamu bagian kepala kamu. Kamu jangan lari-lari, toh. Iya. 2-0, 2-0. Iya, iya, oke. Okay. Over juga aku. Iya, hampir aja kita jatuh. Iya, kena kamu. Iya. 3-0, gue gak ngasih ampun ke lawan ini, yaitu Horoscope. Oke, okay, Kapten Fantastic. Sungguhan Kapten Fantastic nih, sungguhan hard kataku. Iya. Wow, kita berhasil. Six-pack-an ini ya, si Master Kapten. Dia pakai topeng. Iya, kita tinggal jatuhkan aja, terlalu easy. Iya, kita lompat. Kita lompat, astaga, kurang tinggi ya. Oh, nyawa kita. Iya, langsung aja pusing. Ya, gak apa-apa. Kita cuma harus fokus. Kalau main tuh fokus. Kunci utama fokus dan ketenangan. Ya ampun, ya ampun. Ya. Skor, dia mengimbangi jadi skor 2-2. Tapi masih aku yang menang 3-2. Gak apa-apa. Oke, okay, The Dead Man. Kukira ini The Dead Man ini Siapa ya? Aku lupa. Gak apa-apa. Ya. Siapa ya? Dia siapa? Yang menang lawan Brock Lesnar. Oh ya, Undertaker. Ya, Undertaker. 2-0. Kukira dia Undertaker. Tapi di Dead Man itu kayaknya kayak Undertaker ya. Iya, kamu makanya jangan lompat-lompat ke bagian atas ring toh. Ya jadinya aku tendang dan akhirnya kita mendapatkan 3 skor meskipun di ketiganya kita jatuh juga. Oke, langsung aja kita akan detik-detik. Kita akan menang melawan Albert the Lake Man. Oke, kita akan mendapatkan medali emas di solo karir. Iya, siap. Ya, astaga. Oh, dia masih gak kuat. Padahal dia besar tubuhnya. Ya, aku tendang aja. Dan kita berhasil. Ya, langsung aja. Iya. Ya, kena om. Oke, sip. Kasihan aku. Eh. Ah, kena om. Ya, ampun. Salah arah lagi. Iya, kita mendapatkan skor 2. Masih belum dibalaskan. Atau kita akan berhasil mendapatkan 3 skor tanpa dia bisa menghasilkan skor. Iya, kan om. Oh, pro. Wow, pro. Oke, sampai di sini dulu video Fighting Can. Dan jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share di channel kita Fighting Can. Oke, thank you. Bye. Kamera off.